بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبih نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمدين yang saya hormati, Bapak Ibu pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Cabang Sleman, yang saya hormati. Ibu Bapak peserta diskusi virtual kitab namanya bagus sekali ini kitab kajian Islam ilmu pengetahuan dan peradaban yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pada subuh jadi seperti tadarus ini tadarus ilmiah yang sudah dilaksanakan secara konsisten istiqomah. Ini jadi harus terus kita jaga dan terus kita lanjutkan ini. Kajian-kajian kitab ini, kajian Islam, ilmu pengetahuan dan peradaban. Dan pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang cerah ceria ini saya hutan Mudaris berkesempatan untuk ya sharing diskusi bersama Bapak dan Ibu dalam ruang maya dan insya Allah saya akan mengulas dan mengupas tentang topik yang ini menurut saya juga topik yang biasa-biasa saja, topik yang ya mungkin tidak hebat seperti yang diangkat oleh bapak-bapak yang lain, yaitu tentang rumah dan eko spiritual pengalaman membangun omah Huki bersama Uga Hari arsitek Biro Arsitek. Alhamdulillah ini Profesor Akbar Susanto ini sudah bergabung. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan karena beliau sedang menyetir di di jalan tol menurut informasi. Coba ini mungkin saya untuk berusaha men-share screen ini kok belum bisa ini. Ya, baiklah Bapak dan Ibu. Jadi alasan saya mengangkat topik rumah dan ekospiritual catatan pengalaman membangun rumah huki bersama Ugari. Ya. Ini dilatar belakangi oleh satu situasi di mana kami sekeluarga membutuhkan ya, atau tempat tinggal Ya, ini coba saya share screen dulu ini, biar bisa dibaca oleh Bapak dan Ibu sekalian. Apakah sudah bisa terlihat Bapak dan Ibu anu screen-nya PPT-nya? sudah sudah ada sudah enggak sudah oke 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 ya ya ini karena ya generasi kaptek ya oke oke jadi jadi pengalaman singkat ya tadi saya ulang bahwa pengalaman latar belakang kami membangun rumah hoki itu di latar belakangi karena kami sekeluarga membutuhkan hunian yang lebih representatif dari hunian yang sebelumnya yang ia ya, berada tidak jauh dari lokasi rumah huki ini, sehingga kami memutuskan untuk ya memulai membangun mulai membangun rumah huki ini yang ya gambar yang saya tampilkan ini adalah gambar ketika ah proses membangun ini berjalan sekitar. Ya, yes, kita katakan 90% lah ya karena sudah hampir selesai dan hampir jadi yang mana sekarang sudah kami tempati bangunan ini. Ya, sekilas kami sampaikan bahwa nama rumah kami ini adalah kami beri nama Omah Huki ya, ini adalah akronim akronim kami, akronim saya dan istri saya. Ya, kemudian Lokasi rumah ini beralamat di Dusun Krandon, Wedomartani, Sleman, Yogyakarta. Ya, ya tepatnya di Jalan Kaliurang, kilometer 10. Ya, Pasar Gentan itu ke timur lurus, ya, mentok satu kilometer. Nah, kemudian rumah ini dirancang oleh seorang arsitek, ya, kreator bernama Bung Yosi Fajar dari Biro Arsitek Bugari ya yang berbasis di Yogyakarta. Tapi sebagai seorang arsitek, beliau tidak hanya berkarya membangun rumah-rumah di Yogyakarta, di luar Jogja banyak sekali ya di Kalimantan bahkan sudah sampai Malaysia ya untuk hari-hari ini saya lihat beliau membangun rumah di di daerah Jawa Timur ya Jawa Timur Jawa Tengah dan lain sebagainya nah jadi Rumah kami ini adalah bukan rumah pertama atau mungkin rumah ya yang ini sudah rumah sekian lah yang dibangun oleh Bung Yosif Fajar. ini. Nah, kemudian untuk pemiliknya adalah Ibu Kiki ya yang tetap ini adalah istri saya. Kemudian rumah ini ya selesai pada tahun 2021 ya jadi praktis rumah kami ini dibangun pada era pandemi ya karena kami selama pandemi ini mengalami kegabutan ya, boring mau ngapain lah rasanya. Kami memutuskan untuk membangun rumah ini. Karena rencana untuk membangun rumah ini juga sudah sekali akhirnya kami putuskan meskipun pandemi kami tetap berusaha untuk ya bismillah la haula wala quwata illa billah pelan-pelan alon-alon waton-klakon yang penting nyampe yang penting jadi. Akhirnya alhamdulillah pada ya bulan-bulan April tahun 2021 tahun ini alhamdulillah bangunan ini sudah jadi dan sekarang sudah kami tempati dengan bahagia dan gembira. Nah, kemudian luas bangunan rumah ini di total ada sekitar 150 meter persegi di atas lahan 550 meter di Dusun Kerandon yang sebelah timur itu langsung berbatasan dengan sungai kemudian sebelah utara berbatasan dengan tanah khas desa, sebelah selatan itu ada area makam Muslim kandun, dan area sebelah barat itu dengan area-area rumah-rumah penduduk, rumah-rumah tetangga. Nah, ini adalah gambaran sekilas tentang deskripsi atau mungkin ya identitas dari rumah Ugi di mana Bapak Ibu bisa menyaksikan di situ ada sekali banyak pepohonan pepohonan di depan, di samping, di belakang di area rumah itu pohon-pohon yang ada tidak ada satupun yang ditebang. Nah ini ini adalah keistimewaan dari rumah Huki, nah, Bapak dan Ibu tidak ada satupun pohon yang ditebang. Jadi bangunan yang dibangun oleh 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 Bung Yosi ini tidak menebang satupun pohon yang ada. Jadi bangunan itu mengalah demi pohon demi dalam rangka hidup dan menghidupi hidup bersama dengan alam sekitarnya nah oke okay. kemudian ya di awal tadi sudah menyampaikan bahwa bahwa tema besar dari Diskusi ini adalah rumah dan ekospiritual. Nah, saya ingin mencoba untuk sedikit menjelaskan ya, meskipun saya ini juga bukan spiritualis atau bukan arsitek, tetapi saya itu punya guru ya, punya guru. Kalau Bung Yosi itu adalah sahabat saya, arsitek muda yang hebat sahabat saya. Tapi saya juga punya guru seorang arsitek juga, namanya Pak Eko Prawoto. Kami sering berdiskusi tentang ya aneka rupa topik ya mulai dari arsitektur sosial kemudian apa pendidikan politik dan lain sebagainya karena beliau juga seorang dosen sebagai seorang arsitek beliau adalah seorang dosen beliau memberikan sebuah definisi atau mungkin sebuah gambaran mengenai ekospiritual ekos adalah melihat ke tempat hidup makhluk lain jadi lebih ke yang berhak hidup ada saling kebergantungan, sikap nilai yang melihat alam sebagai sesuatu yang sakral, manusia harus bisa sani. Ini adalah pendapat Pak Eko Prawoto yang mana apa? tulisan ini atau mungkin pendapat ini saya dapatkan dari hasil proses diskusi melalui chat WA dengan beliau ya. Dan ini mungkin menggambarkan bagaimana proses kreatif rumah huki itu dibangun bahwa seperti tadi saya sampaikan tidak ada satupun pohon di area rumah huki itu yang ditebang. Ya. Jadi saya hitung itu saat ini itu ada sekitar 10 pohon besar besar ya, yang itu mengelilingi area rumah huki ya. dan semuanya saling menghidupi, semuanya saling menyapa, semuanya saling ya harmoni seperti sebuah orkestra yang di, apa, mainkan oleh para musisi-musisi yang hebat-hebat. Kira-kira begitu, Bapak dan Ibu mengenai konsep dan gagasan ekospiritual secara teori, mungkin Bapak Ibu bisa baca-bacalah di internet itu banyak sekali itu tulisan-tulisan di jurnal atau mungkin ulasan-ulasan di mana media-media dan lain sebagainya. Saya langsung saja. Nah ini, jadi setelah saya menyampaikan tentang gagasan ide mengenai ekospiritual yang itu menjadi menjadi narasi besar dari rumah huki, saya ingin menjelaskan mengenai praksis-praksis nilai yang itu diimplementasikan di dalam proses membangun rumah huki, rumah yang kami tinggali sekarang ini. Jadi praksis nilai yang pertama adalah membangun tanpa menebang. Sekali lagi, saya katakan bahwa membangun tanpa menebang. Kalau orang membangun rumah itu, ada pohon yang ada di lokasi, kemudian, pohon-pohon itu ditebang itu semua orang bisa. Ya, tetapi ketika seseorang itu membangun rumah tanpa ada satupun pohon yang ditebang itu tidak semua orang bisa, tidak semua arsitek itu, tidak semua kreator itu mungkin ya mampu atau mungkin mau melakukan ya. Mampu tapi tidak mau juga banyak ya, jadi merasa ribet, merasa repot, merasa rewel dan lain sebagainya. Nah, itu tidak semuanya ya punya punya idealisme, punya gagasan, dan punya kemauan untuk mengeksekusinya. Dan ya, mungkin pilihan saya adalah tepat ketika saya memiliki lahan di dusun, di kampung yang yang di dalam itu kan jadi posisi lahan saya ini adalah mentok paling timur di dusun Krandon. Jadi ada masjid Krandon di tengah-tengah itu, bapak ibu mungkin bisa jalan ke timur itu mentok lah. Disitulah adalah area bangunan saya berada. Jadi semangatnya sekali lagi adalah membangun tanpa menebang pohon. Atau kalau dalam bahasa teman saya seorang seniman bahwa Bung Yosi ini adalah tipe arsitek yang tidak melawan alam. Nah. Kemudian yang kedua adalah kami menggunakan mayoritas material-material kayu lawasan. Jadi ketika pertama sebelum kami membangun kami berdiskusi dengan kreator, kami apa mencari material-material lawasan dan kami berburu hingga ke daerah Blora. Ya, kami mencari kualitas-kualitas kayu lawasan yang bagus, ya kayu-kayu jati yang itu menjadi struktur utama penopang dari rumah Huki yang ada di Kandon ini. Ya, jadi kayu utama itu jati, kemudian juga kayu-kayu Jawa campuran. Ya, kemudian kami menggunakan usuknya bambu stangkep, kemudian kami menggunakan plafon gedek bambu, kami menggunakan genteng kodok dari kebumen, Kemudian bingnya itu kami menggunakan kayu-kayu kayu-kayu lawasan, papan-papan mahoni yang kualitas bagus, tua ya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi mayoritas material utama dari rumah kami adalah kayu-kayu lawasan. Mungkin ini memberikan sedikit pesan bahwa dengan menggunakan material kayu lawasan, rumah Huki ini tidak dibangun dengan kayu-kayu baru yang ditebang ya di hutan-hutan atau mungkin di kebun-kebun baik itu di Wonosari di Magelang atau mungkin di tempat lain ya dengan menggunakan material kayu lawasan tidak ada pohon baru yang ditebang kira-kira nah, begitu spiritnya atau semangatnya jadi kita berusaha untuk memuliakan pohon ya pohon yang ada biarkan terus tumbuh terus hidup sehingga bisa menjadi kekuatan yang ya terus hidup dan hidup nah itu yang kedua yang ketiga adalah rumah kami berkonsep rumah panggung ya karena kami berpikir rumah kami ya, di pinggir sungai ya di mana ketika musim hujan seperti ini sungai ini juga penuh dengan air melimpah mendapatkan kiriman rezeki dari dari utara dari daerah Merapi nah sehingga kami memutuskan rumah ini kami buat panggung ya agak tinggi sekitar 2 meteran dan kami pergunakan panggung di area panggung itu yang bawah itu sebagai area pertemuan, sebagai meeting point, sebagai ruang untuk ya berdiskusi ya, berudar gagasan ya, membangun gagasan kemudian mengeksekusinya ya. Dan selain sebagai ruang untuk berdiskusi, kami juga menggunakan area itu untuk taman baca. Ya. Taman baca yang saya ya, diberi buku-buku itu mungkin baik buku-buku anak-anak dewasa orang tua ya koran-koran kompas di mana saya masih berlangganan hingga hari ini nah jadi ruangan apa di bawah itu adalah ruangan panggung ya yang saya buat agak saya buat los longgar jadi bisa menampung sekitar ya 70 hingga 100 orang ya ketika mungkin kami ada acara-acara pertemuan ya karena kerandon ini adalah dusun di mana sering mengadakan pertemuan baik itu yasinan, solawatan, rapat-rapat RT, RW, ya PKK, dan lain sebagainya. Nah, jadi prinsipnya itu rumah panggung, area bawah adalah rumah panggung, kemudian atasnya adalah ruang privat tempat apa istirahat kami dan apa ada kamar untuk para tamu yang apa ya mungkin kalau kebetulan mampir atau saudara mampir di rumah kami. Nah, jadi itu ibu dan bapak sekalian. Dan yang keempat, yang terakhir ini adalah bahwa Rumah Huki ini dibangun dengan prinsip membangun berbasis realitas. Ya, bahwa Rumah Huki ini berada di area <tuh> perkampungan yang ya penuh dengan kiri kanannya itu pohon, ya kebun, pohon-pohon besar, rumah-rumah tetangga saya itu juga rumah-rumah sederhana, rumah-rumah yang mungkin masih rumah-rumah zaman dulu, sehingga tidak bijaksana ketika saya membangun rumah di area tersebut, itu saya memilih desain minimalis modern, wah seperti rumah-rumah di klaster-klaster seperti Bali Inggil katakan atau mungkin Merapi View ya yang harganya miliaran ya. Jadi sangat tidak bijak ketika saya membangun rumah itu dengan dengan glamor, dengan mewah dengan minimalis modern tanpa memperhatikan lingkungan situasi dan kondisi yang ada. Karena apa? Karena ya saya melihat hari-hari ini ilmu arsitektur itu lebih kepada ilmu mendesain, ya. ilmu menghasilkan sebuah bangunan yang indah, yang megah, yang wah gitu tuh. Padahal hitoh dari ilmu arsitektur, ya ini pendapat pendapat teman saya yang yang seorang arsitek bukan pendapat saya saya hanya mengutip bahwa ilmu arsitektur mestinya adalah ilmu membangun bagaimana sebuah bangunan itu didirikan di mana kapan bagaimana dan strateginya seperti apa itu adalah hakikat dan inti dari ilmu arsitektur itu sendiri ya ilmu arsitektur adalah ilmu membangun bukan ilmu desain ya yang hari ini mungkin ibu dan bapak bisa melihat bahwa Seorang arsitek ketika diminta untuk membuat desain itu yang diutamakan adalah desainnya itu. Jadi situasi site itu di nomor dua kan. Yang ini berbeda sekali dengan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh Bung Yosi bahwa site itu nomor satu, desain itu belakangan. Nah pada akhirnya ibu dan bapak setelah kita ya berdiskusi secara secara ya, santai dan sederhana di ruang virtual ini saya punya sebuah sebuah gagasan apa ya mungkin sebuah sebuah quote, sebuah kutipan dari seorang mahaguru arsitek di mana rumah itu mungkin adalah wastu citra atau gambaran dari pemiliknya. Jadi ada rumah yang filosofis, ada rumah yang mistis, ada rumah yang yang latah dan lain sebagainya, tetapi pada prinsipnya guru arsitek saya itu punya pendapat bahwa puncak tertinggi dari desain adalah kesederhanaan. Semakin sederhana sebuah desain, semakin sederhana sebuah gambaran sebuah rumah, maka itu adalah puncak keindahan, puncak ketinggian dari sebuah desain mahakarya sehingga ketika kita menghasilkan sesuatu mahakarya menghasilkan bangunan, menghasilkan sebuah hunian, sebuah sebuah ya residensi itu bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang yang melihat, yang datang, yang mungkin berkunjung ke sebuah rumah, sebuah ke sebuah bangunan tersebut sehingga dari hasil kunjungan dan bangunan itu akan menghasilkan sebuah ide, gagasan, atau apapun saja yang itu bisa menambah hasanah dan apa hasanah yang memperkaya jiwa, memperkaya batin kita semuanya sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang berguna, bermanfaat bagi lingkungan dan alam semesta. Demikian, Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan, syukron wa tumtum penajah -tum wal barukah, wallahul muwafiq ila wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo niki masih ada waktu singkat ini mungkin Bapak Ibu yang mau ya beropini atau mungkin berpendapat saya persilahkan. Ini sudah ada Profesor Akbar Susanto. Monggo Prof. Oke, terima kasih Pak Hudan Daris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alamin. Pertama, terima kasih Pak Hudan sudah hadir tadi. Dan mohon maaf tadi sepertinya nggak ada yang buka di awal. saya harus ada MC ini Mas Agung nanti. Mas Agung yang akan menjadi semacam moderatornya gitu nanti sudah hadir di sini Mas Agung tadi. Nah, kedua menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Hudan ya luar biasa. Saya kira semangat itu jarang-jarang kita temukan di di kita-kita gitu ya, biasanya ya yang terjadi adalah pragmatis aja, kita punya lahan, mau bangun rumah ya, ya kalau memang perlu dipotong, dipotong pohonnya, kalau perlu diratakan, diratakan tanahnya gitu ya, dan tadi saya kira luar biasa ya, bahwa kemudian dengan pertimbangan-pertimbangan itu semua, kemudian uh, Ustadz Budan Mudaris ini memilih untuk menyesuaikanlah dengan apa yang ada di situ gitu, dan kemudian uh, apa, membangun rumah secara harmonis gitu, uh, ini luar biasa. Nah, kedua, gini Ustaz. Biasanya kan hitung-hitungan orang itu kan kaitan dengan biaya nih. Wah, yeah. Biayanya gimana nanti ke ya. Terus, nah, terus gimana anggarannya. Ya, sama ini Pak Rosit juga menanyakan hal yang sama. Gimana itu Ustaz anggarannya dan seterusnya gitu Kan apalagi nih, tadi jenengan mungkin punya kemewahan. untuk Kemewahannya lah dibantu oleh uh, siapa? Oleh arsitek gitu ya. Kan nggak semua orang punya kemewahan dibantu arsitek gitu. Nah, gitu. Gimana Ustaz? Gitu. Makasih. Saya mohon maaf ini posisi saya di pinggir jalan tol ini. Makasih. Ya, 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 ya. Yes, Oke okay lah. Mungkin langsung saya jawab. Mungkin merespon pertanyaan. Ini Pak Ketum ini Profesor Akbar Usanto yang dalam perjalanan mudah-mudahan diberikan diberikan keselamatan sampai akhir ya. Jadi ya mungkin yang menjadi pertanyaan Bapak dan Bapak sekalian, bagaimana biayanya? Ya kalau mungkin saya ditanya begitu dia ya pasti mahal biayanya. <laughs> ya karena kan saya dibantu oleh arsitek yang tidak biasa-biasa saja jadi jadi sebagai sebuah gambaran cerita ya, Pak Jadi saya menunggu Bung Yosi ini untuk bersedia membangunkan saya rumah itu. Saya tuh hampir menunggu sekitar dua dua tahunan ya. Karena saat itu sekitar tahun 2018 kami dan istri itu sudah berniat membangun rumah yang yang ini, karena untuk satu kepentingan dan hajat tertentu, tetapi karena Bung Yosi ini itu proyeknya banyak sekali, Pak Prof. Anu, Prof. Akbar, jadi tidak hanya membangun di satu tempat, tetapi di banyak tempat, dan ketika rumah itu biasanya beliau itu belum selesai satu proyek itu sudah dipesan oleh orang, ya, sudah diinden orang untuk membangunkan di lokasi yang lain. Sehingga, orang-orang yang mau membangun dengan beliau itu harus ya punya kesabaran tingkat dewa ya. Dan alhamdulillah berkat izin Allah yang Maha Kuasa saya diberikan kesabaran tersebut. Karena detik-detik terakhir ketika saya itu mau membangun di tahun 2020 kala pandemi itu jadi bulan Juli 2020 itu saya mulai membangun. Itu saya sudah memutuskan ya untuk mencoba ya karena memang saya memutuskan ya akan menggunakan jasa arsitek untuk bangunan yang rumah sekarang ini ya karena kebetulan kami kan sebelumnya kan tinggal di rumah kecil lah ya rumah kecil ya yang kami tinggali apa, di awal awal kami menikah nah kemudian saya mencoba untuk menghubungi beberapa teman teman arsitek saya ya ada sekitar mungkin 3 sampai orang lah kemasungan. hubungi satu persatu lah dilalah dilalah kersane gusti allah yang bersangkutan tidak segera merespon keinginan saya, ya ya mungkin sudah saya ketemu, sudah saya temui, sudah saya suani di rumahnya, tapi ketika saya ajak untuk apa melihat lokasi dan melihat apa gambaran lahan di tempat saya itu tidak segera dilakukan ya, tidak satset-satset, -set -set, akhirnya saya berpikiran oh bahwa teman saya arsitek yang sebelumnya itu ya kurang memiliki greget untuk membantu saya. Kemudian detik-detik terakhir saya menghubungi Bung Yosi melalui chat WA ya, gimana Bung? Ya, saya cuma bertanya, gimana Bung? Kita mulai tahun ini. Nah, maksudnya mulai tahun 2020. Beliau langsung menjawab, oke. Okay, kalau saya tergantung jenengan sebagai pemilik rumah. Wah, itu akhirnya begitu beliau memutuskan, oke, okay, saya langsung soan ke rumahnya. Ya, kebetulan rumahnya itu ya juga tidak jauh dari rumah saya di Krandon ini ya, sekitar satu kilometer. harinya saya ke sana berdiskusi sekitar satu jam. Oke, okay. berikutnya beliau apa, datang ke tempat saya untuk melihat situasinya kemudian sebulan kemudian proyek kita mulai. Jadi kita lakukan selamatan pembangunan rumah huki ini atau mungkin dalam bahasa proyeknya itu groundbreaking. Nah, jadi kalau untuk biayanya ya saya tidak mungkin bisa menyebutkan secara vulgar di forum ini tapi mungkin nanti ibu dan bapak kalau mau bertanya-tanya ya bisa bisa apa berkunjung ke apa rumah nanti kita sambil ngopi akan saya ya kasih cerita cerita tapi yang jelas Bung Yosi ini bukan hanya arsitek lokal ya Prof Prof Akbar seperti tadi saya sudah saya sampaikan bahwa Bung Yosi ini karya karyanya sudah sampai mancanegara sudah sampai Malaysia bahkan beliau juga membantu membangun rumah di daerah Morotai di Maluku ya Morotai Maluku dan ketika membangun beliau itu menggunakan konsep-konsep arsitektur budaya di mana ya kekuatan-kekuatan lokalitas, kekuatan-kekuatan ini, kearifan lokal itu betul-betul diakomodir. Ya, membangun rumah di Jawa ya rumah Jawa, membangun di Kalimantan ya rumah di Kalimantan. Di Malaysia itu ya budaya-budaya Malaysia. Sehingga ya kita bisa ya kita bisa membayangkan ya kira-kira berapa tarif kalau kita harus membayar reputasi seorang arsitek karena kebetulan beliau itu adalah muridnya Romo Mangun ya muridnya Romo Mangun. Jadi pernah nyantri lah ya, pernah nyantri kepada Romo Mangun ketika Romo Mangun masih sugeng. Ya. Tetapi klien hubungan kami itu adalah hubungan sahabat persekawanan Jadi saya berteman dengan Bung Yosi tidak cuma setahun dua tahun, sudah puluhan tahun ya, di sudah puluhan tahun dan kebetulan kami memutuskan membangun rumah, kemudian saya mengotak beliau, beliau bersedia, akhirnya terwujudlah bangunan yang kami beri nama Rumah Hugi, yang notab, ya, yang mana Hugi ini adalah akronim dari nama saya dan istri, Budan dan Kirom. Ya, yang mungkin bisa saya jawab, mudah-mudahan bisa ya sedikit membantu. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain, monggo. Baik, terima kasih Bapak Udan atas jawabannya ini mohon maaf Pak sinyal saya dari pagi tadi emang agak susah Pak di sini jee, jee, jee. mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan lagi ada yang ingin ditanyakan lagi dipersilahkan ya Bapak Ibu sekalian jee, Monggo ini dari Pak Roset, ini bagus sekali harmonisasi berapa anggaran untuk rumahnya Nah ya ini mahal pak ya, <laughs> iya, anggar, anggarannya mahal pak, sekali ya anggarannya mahal ya mahal itu ukuran saya nggak punya duit ya kalau untuk ukuran pak Roset, itu yang dosen beliau kan dosen di atau di mana dosen di UGM atau di mana ya tentu ringan lah tapi yang jelas gini ya kalau kalau ukuran membangun apa rumah-rumah itu kan biasanya juta saya bisa pastikan dengan konsep apa ala Ugari ini bapak ibu itu membangun rumah itu per meter tidak nyampe dua tiga juta lah ya katakan dua setengah kira kira begitulah tinggal ngalikan hmm. aja luasan rumah itu segitu aja singkat singkat katanya okay. mungkin untuk bayar apa namanya pak uh, arsiteknya itulah pak ya oh ya pak. ya ya ya. ya ya seperti tadi sudah saya sampaikan ya kalau kalau saya membayar bung Yosi itu pasti mahal sekali ya. Mm -hmm. jasa arsitek itu pasti mahal sekali. Wong teman saya itu membangun kebetulan membangun rumah di arsitek ya oleh seorang ya, arsitek di sebuah kampus kampus ternama di Jogja itu juga biaya apa, biayanya juga sudah puluhan kan puluhan juta itu untuk arsitek ya. Ya. Ya, tentu tarifnya Bung Yosi itu sudah ya tentu sudah mahal tapi ya tadi saya sampaikan bahwa hubungan saya dengan Bung Yosi itu bukan hubungan bukan semata-mata arsitek dengan klien tapi hubungan persahabatan jadi ya mungkin saya tetap membayar tapi ya tidak anulah ya sangat kecil sekali lah untuk sebuah jasa arsitek sekondang beliau itu nah, ya meskipun saya tidak bisa menyebutkan nominalnya ya tapi kecil sekali lah jadi ya ya setara untuk ngopi di Starbucks lah kira-kira begitu ya Mas Agung ya gitu pak gitu untuk masalah bahannya pak bahan untuk bangunannya itu pak ya bahan biasa. Bahan biasa ya bahan-bahan itu kan saya menggunakan besi-besi yang apa untuk struktur itu saya menggunakan besi-besi beton yang ya ukuran 12 10 8 ya baru tentu. Kemudian untuk material-material yang lain ya ada yang baru, kemudian genteng itu baru, tetapi untuk material-material kayu itu seperti tadi saya sudah sampaikan itu semuanya menggunakan material kayu lawasan. Dan oh. saya berburu saya berburu hingga ke Blora ke Blura, kadang ke Bojonegoro. Saya butuh waktu sekitar satu tahun untuk mengumpulkan material untuk di, dijahit lah. Bahasanya Bung Yosi itu menjahit, membangun rumah itu seperti orang seperti orang menjahit. Nah, gitu. Jadi di template nih, itu satu persatu sehingga menjadi sebuah sebuah harmoni yang indah yang seperti tadi saya tampilkan di foto itu. Berburu ke salam juga nggak ikut ya, ya kesalam nah, ini ada Ustaz Tarom ini Bapak Ibu ini Ustaz Tarom ini adalah pengusaha juglu mebel juga ini ya kebetulan saya juga mengambil salah satu pintu salah satu pintu yang saya pasang di area musola itu berasal dari salam ya salam Magelang ya, ya, dekat dengan oh. Kali itu beliau itu itu pengusaha kelas kelas nasional itu Ustaz Tarom itu <laughs> gini, gini. Hmm. Gini ini ada pertanyaan lagi nih, Pak, dari Bapak Mustafa nih. Mohon pencerahannya, oh, iya. Ustadz, perawatan rumah Huki selama ini tantangan atau hambatannya itu apa saja gitu, Pak? Oh iya, ya nggak ada, nggak ada yang spesial lah ya. Saya setiap hari itu setiap pagi itu ya habis sholat subuh itu nyapu itu kan, nyapu baik di area apa, area utama, ruang privat ya, yang mana lantainya itu beton, usaha sapu tiap hari sehingga kalau bersih itu kan nyaman. Ya kalau ada sawang ya saya sulai, saya bersihkan. Kemudian karena lahan saya itu kan relatif luas ya sekitar 500-an meter lebih itu dan masih banyak pohon-pohon kemudian men, apa menjatuhkan area apa? Menjatuhkan daun-daun. Kemudian ya saya sapu seperti biasa ya. Biasa ya, niati olahraga lah sehingga dengan begitu mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kesegaran bagi jasmani dan rohani kita karena setelah sholat subuh kita harus berolahraga untuk nyaponi rumah rumah kita nah demikian Mas Agung mungkin jawaban saya mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ada yang ingin ditanyakan lagi Ya, ya, monggo monggo dipersilakan sebelum... karena kita Ya, sebelum kita tutup anu nanti. Belum kita tutup. Ini masih ada ya, waktu 10 menit. 10 menit ya. Monggo monggo. Monggo Sinten Sebelum nanti kita ya berkunjung ke salam untuk menikmati rumah tradisional, tradisionalnya Ustadz Tarom ini. Monggo kan Bapak. Ada juga, Pak, kalau di ini, Pak. Di mana? Di Magelang. Di Magelang ada, itu tadi yang apa? Yang tadi beliau itu sempat sempat hadir itu Ustaz Tarom itu adalah seorang pengusaha ya rumah-rumah lawasan kayu-kayu lawasan ya. Beliau juga sedang membangun juglu. Juglu di rumahnya itu adalah ya sahabat saya juga. Deh, mungkin ada yang lain? Dan ibu kalau nggak ada ya kita tutup saja. Ini pak ada pak nih akulturasi budaya lokal dengan nilai agama agamanya bagaimana Ustadz dalam bentuk apakah gitu Pak? ini ini pertanyaan siapa ya Pak Mustafa ini Pak Mustafa mana ya? fotonya seperti apa ini Pak Mustafa dari UNY ya ini kalau UNY ya mungkin saya kenal beliau ini pertanyaannya itu sulit sulit nah, karena karena beliau itu kan selain dosen juga seorang seorang ustadz juga, seorang pengasuh pesantren. Jadi pertanyaannya itu sulit-sulit. Ya, saya jawab sekenanya aja lah. Ya, jadi pada prinsipnya itu rumah bugi itu dibangun dengan sebuah spirit kaidah fikih ini ustadz. Ya, jadi al muhafadzah ala qodimis soleh wal ahdu bil Memelihara tradisi lama yang baik, kemudian mengambil tradisi baru yang lebih baik. Jadi karena rumah ini material adalah kayu-kayu lawasan, kayu-kayu lama dan tetap kami rawat dan tetap kami pakai ya. Dan sebagai tambahan Mas Agung dan Enggit. apa para hadirin bahwa pintu jendela ya yang kami pasang di rumah kami itu adalah pin semuanya pintu-pintu lawasan. Tidak ada pintu baru. Ya. Pintu-pintu lawasan di mana saya berburu itu dari Wonosari, dari Salam tadi, kemudian Blora sampai ke Bojonegoro itu pintu-pintu lawasan, jendela-jendela lawasan sekitar total itu ada sekitar 60 pintu dan jendela yang itu tetap kami rawat, tetap kami pasang ya. Yang ukurannya itu kami sesuaikan, yang mungkin terlalu panjang kami potong, yang kurang panjang kami sambung dan seterusnya dan seterusnya. Lah, jadi itulah. Jadi material-material lama ya tetap yang bagus tetap kami pakai, kemudian kami juga mengambil apa nilai-nilai baru, nilai-nilai kemodernan itu tetap juga juga kami apa implementasikan ya seperti ilmu-ilmu apa tentu kami membangun juga menggunakan ilmu sipil ya bagaimana struktur itu dibangun beton itu cakar ayam dan sebagainya sehingga menghasilkan sebuah bangunan yang kokoh kuat ya dan apa bisa bertahan lama ya tetapi oh ya, perlu juga ya kita sampaikan bahwa tadi kita membangun itu harus berbasis realitas ya karena saya pernah nyeletuk itu kepada Bung Yosi sebagai arsiteknya bahwa karena rumah saya ini adalah berada di kawasan lereng Merapi ya di mana ketika Merapi itu batuk dia memuntahkan abu dan abunya itu terbang kemana-mana sampai ke genteng-genteng sehingga kita harus merespon itu ya Mas Agung ya merespon itu Mas Agung dan teman-teman bahwa genteng yang ada di rumah Huki itu harus ya, ya harus ramah dan harmonis dengan abu jadi ketika abu nanti turun dari merapi turun di genteng itu bisa langsung turun tanpa harus menunggu guyuran air hujan karena apa karena kemiringannya yang ekstrim tadi itu ya yang berada di bagian depan itu jadi genteng ya, atap atap rumah huki itu sekaligus dinding mas agung ya jadi di bagian depan itu atap itu sekaligus dinding sehingga ketika hujan air turun itu langsung turun ke bawah sehingga berakibat pada Keawetan atap debu, Merapi, atau mungkin Semeru yang kemarin itu meletus, itu ketika turun nanti turun di genteng-genteng rumah kita, itu akan segera turun begitu dia menyentuh genteng tanpa harus menunggu hujan, atau mungkin menunggu harus disiram dengan selang dan lain sebagainya. Nah, sehingga tentu itu memudahkan kita sebagai pemilik rumah. Ya, eh, mungkin begitu, Mas Agung. Jawaban saya, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. <laughs> hmm. e, ini ada dari Bapak Mustafa lagi nih. E, pengen sekali calon ke rumah huki. Terima kasih, Ustaz, atas pencerahannya. Ya, yes, semoga-monggo lah, karena selama ini juga sudah banyak tamu-tamu yang berkunjung ke tempat hmm. kami, mulai dari santri sampai kiai, mulai dari ya para ya para mahasiswa sampai profesor semuanya sudah pernah berkunjung ke tempat yeah. yes. hmm. moga ibu bapak dan ibu dan para hadirin yang ada di ruang virtual ini ya, kalau kebetulan mampu Pak, jalan ke jalan kaliurang itu kan pergian ke jalan kaliurang ya yes. semoga mampir ke rumah Huki, nanti mungkin bisa ngopi-ngopi lah ya di di Kerandon. Begitu Mas Agung, terima kasih. Ini yeah. yeah. yeah, terima kasih Pak untuk jawabannya ini Uh, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi terkait masalah rumah hoki, uh, bapak-bapak, ibu, bapak-bapak, ibu sekalian bisa dipersilahkan, Ini kita masih ada waktu sekitaran empat menit lagi. <tuh> uh. <tuh> kalau untuk pembangun, apa uh, waktu pembangunannya itu berapa lama sih, Pak? Kalau rumah hoki itu, Pak? Ya, saya hitung-hitung itu sekitar tujuh bulanan, Mas. Tujuh, tujuh bulanan. Bulan. Ya, dimulai dari bulan Juli 2020, ya tambah tujuh bulan. Kira-kira selesai bulan Banyak 2021 lah ya. ya, barusan selesai kemarin. Ya, eh, belum ada setahun ini. Gini. Belum ada setahun ini. Dan ulang tahunnya ini ini yang spesial ini, Mas Agung. Dan kebetulan tuh ulang tahun rumah itu sama dengan ulang tahun saya di bulan Juli. Itu. Nah, sama jadi, berarti pak ya? Iya sama ya. Sama. Dibuat ya. sama. Iya <laughs> ya, enggak waktu itu kita hitung hitungan weton, kita hitung hitungan weton Jawa itu kebetulan ketemunya tanggal itu pas dengan tanggal tanggal lahir saya. Jadi ketika pas acara selamatan pertama kali itu, ketika selamatan oh. pembangunan pertama itu. Gini. Ya. <coughs> Masih ada? Kalau enggak. Halo Pak Udan. selamat pagi. Ya. Selamat. Hey. pak tadi baru bergabung mbak hmm. ini itu untuk arsitekturnya itu dengan sendiri atau dari mana gitu ya arsiteknya adalah teman saya namanya bung yosi bung yosi ini adalah alumni arsitektur alumni arsitektur atmajaya ya. gayanya Terus. itu gaya mana itu pak Halo, rumah. Gaya gaya kerandon, kok oh, gaya oh. mana kamu itu? gimana Gaya kerandon, gaya Jawa, gaya Jawa. Yep, yep. Karena saya orang Jawa ya gayanya gaya Jawa. Jangan bikin rumah rumah di Jawa gayanya gaya Eropa itu namanya nggak kontekstual kamu itu. ya gaya kontekstual. Yep. Jadi, harus berbasis budaya kamu bangun sesuatu. Jadi, dengan begitu itu itu kamu akan unggul. nggak ada yang bisa di Jawa Krandon. nah, gitu kira-kira masih ada? Kalau nggak ada kita tutup Mas Agung. Geng-geng. Uh, Bapak-Ibu sekalian jika masih ada yang ingin ditanyakan, bertanyakan karena kita masih ada waktu dua menit uh, jika tidak ada. Uh, mungkin kita akan mengakhiri acara kajian kitab kita, kita pagi, di pagi hari ini. Uh, masih ada waktu sekitaran dua menit lagi. Gih, jika tidak ada, mungkin uh, saya dan... Keluarga Ismi me. mengucapkan terima kasih, banyak terima kasih untuk Bapak Udan Mudaris ini yang sudah berkenan uh, menjadi narasumber kitab di pagi hari ini dan uh, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir yang sudah berkenan hadir di acara kitab pagi hari ini okay. uh, Mungkin mohon maaf Pak ya, saya tadi agak telat uh, karena yeah, yeah, yeah. No, uh, sinyal di rumah saya ini agak Agak kredit pak dari, dari dari tadi dari tadi malam sih sebenarnya pak. Hmm. <gihakan> eh, mungkin begitu eh, hanya itu saja yang saya sampaikan hmm. eh, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Nyuwun pamit bapak ibu yeah. setuju Terima kasih uh. ya, pak. Terima kasih.